kemungkinan gua akan ngisinya cuma halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kemarin kita udah ganti shockbreaker belakang, tapi akan ada pergantian beberapa part lagi di motor listrik ini karena handlingnya kurang enak. Setelah shock belakang, sekarang kita mau bongkar shock depannya. Shock depannya mau diapain? Emang ada persamaannya? Sebenarnya sih gue pengen nyoba ya pakai shockbreakernya Nmax, karena kalau gue lihat ukuran asnya itu kayaknya kalau nggak salah sama dengan Nmax ukurannya, cuma gue masih ragu. Nah, kali ini gue mau ganti isiannya dulu. Gue mau ganti pernya, per dalamnya itu, per shocknya dengan punya Nmax ya, karena kemarin gue cek ukuran asnya sama. Gue kayaknya mau coba ganti pernya dulu aja, mudah-mudahan bisa lebih enak daripada bawaannya si Yadea ini, karena cukup kalau ketemu jalan rusak tuh gajuk-gajuk banget, dan gua khawatir akan cepat kena komstirnya. Nah, karena komstir motor listrik ini juga banyak yang mengeluhkan, itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Gue udah beli nih pernya. Nah, gue beli yang ori. Nah, kalau mau ganti belinya yang ori ya, jangan beli yang KW. Yang ori juga murah kok, cuma 30 ribuan. Kalian beli dua. Ini gue beli di dealer Yamaha nya langsung. Sama oli shocknya gue beli satu aja, ini isinya 150 mili. Ini nanti akan gue bagi dua untuk kiri kanan. Oke, gimana cara gantinya, susah atau enggak bongkarnya, ikutin terus videonya. Buat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dulu. Sekarang kita bongkar dulu shock depannya. Nah, ini agak unik nih, dia baut pegangan atasnya pakai kunci L. Kalau motor-motor pada umumnya kan pakai baut 12 atau 14 gitu ya. Nah, ini dia pakai kunci L, L5 nih. Kita buka dulu. Pengunci atasnya juga dia pakai kunci L ya, bukan yang model kawat klip. Oke, ini udah kelepas shockbreakernya dua-duanya. Nah, sekarang yang pertama gue mau buang dulu olinya. Gue pengen tahu nih olinya dia isinya tuh berapa. Nanti kita masukin, kita tampung di gelas takar ini. Ntar kita lihat bawaannya ya, dia olinya isinya berapa mili. Sambil kita buka baut atasnya ya. Ini ya, gila olinya banyak banget. Satu shockbreaker itu sekitar 110 mili. Pantesan keras ya, 110 nih ya. Ini satu garis kecil-kecil ini 5. Ini 100, 5, 10, 110. Keras banget. Ini spare standarnya Yadea T9. Panjangnya itu 24,6 ya, 24,6, nggak nyampe 25. Diameternya sekitar 23 mm. Sekarang kita buka yang punya Nmax. Ini ya, gue beli yang Nmax lama yang 2 DP, harganya 30 ribuan. Seperti ini. Yang kiri punyanya dia, yang kanan punya Nmax. Punyanya dia 24,6 atau 24,5 lah ya. Punya Nmax sama 24,5, 24,5 cm, diameternya 23. Terus kenapa diganti? Ya namanya juga eksperimen. Kalau kalian perhatiin di sini, ini yang kiri Yadea, yang kanan Nmax. Punya Yadea ini lebih renggang, tapi di sininya lebih rapat. Nah, kalau punya Nmax, ini dari atas sampai bawah, perbedaannya nggak terlalu jauh seperti ini, karena ini atasnya nggak terlalu renggang, nggak serenggang punya Yadea. Bawahnya sih sama-sama lebih rapat, tapi perbedaannya dari renggang sini ke rapat sini. Punya Nmax nih enggak jomplang, kalau punya Yadea ini renggang sampai segini, bawahnya rapat. Kita ntar coba ya, kita pasang, karena panjangnya ini mirip-mirip, cuma beda sekitar 1 mili, sama nanti olinya kita kurangin. Oke, ini udah kita bersihin semua asnya, sulingannya kita tetap pakai yang lama, tabungnya udah kita bersihin. Nah, ini pernya sekarang kita mau pasang yang punya Nmax ya. Oh ya, buat yang nanya, bang ukuran asnya berapa? Oke. Ya, asnya Yadea ini ukurannya 30 mili, yang kalau gua nggak salah ini sama dengan asnya Nmax. Kalau pernya sama, kemungkinan panjang asnya juga sama kali ya. Gue kurang tahu kalau panjangnya, cuma kalau diameternya sama 30 mili. Sekarang kita tuangin dulu oli barunya nih. Ini 150 mili. Oke, ini ya, satu botol oli shock Yamaha isinya 150 mili. Kemungkinan gua akan ngisinya cuma 65 atau 70 mili aja per shockbreaker, harapannya supaya lebih empuk. Oke, sekarang kita rakit dulu. Pernya yang agak rapat kita pasangnya di bawah ya. Oke, sekarang kita isi olinya dari 150 mili, kita akan tuangkan 70 mili. Ya, kita saya udah masukin 70 mili. Sekarang kita tutup. Udah nyoy-nyoy. Tinggal pasang seal penutup debu. Oke. Sekarang kita pasang yang satu lagi. Oke, sekarang kita isi olinya. Oke. Sekarang kita pasang dulu karet bootnya. Oke, udah terpasang semua. Sekarang gue mau coba turunin. Nah, oke, udah empuk banget sekarang shocknya. Sangat jauh beda dengan shockbreaker standar bawaan si Yadea T9 ini. Yang menurut gue keras banget, udah kayak naik kuda. Sekarang setelah gue ganti pernya dan gue kurangin takaran olinya jadi 70 mili, itu empuk banget. Nah, mudah-mudahan akan semakin nyaman. Selanjutnya gue mau beli indikator persentase baterai supaya pembacaannya lebih akurat, karena ini nggak akurat gitu. Oke, jadi gue rasa sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share konten ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.